Jet tempur Inggris dan Jerman mencegat 3 pesawat militer Rusia di atas Laut Baltik. Pencegatan ini dilakukan karena pesawat Rusia terbang tanpa sinyal transponder dan dianggap mengancam NATO. Laporan tersebut disampaikan Angkatan Udara Jerman pada Rabu 26 April melalui unggahan di Twitter. Disebutkan pesawat militer Rusia yang dicegat adalah 2 Su-27 dan 1 IL-20. Sementara jet yang melakukan pencegatan adalah Eurofighter Typhoon milik Jerman dan Inggris. Dalam laporannya, pesawat militer Rusia memang kerap terbang dari wilayah kantong Kaliningrad ke daratan induk Rusia dan sebaliknya. Meski langit Laut Baltik merupakan wilayah udara internasional, negara NATO menganggap aktivitas Rusia terlalu berisiko, sebab berpotensi menimbulkan ancaman keamanan kapan saja. Peristiwa serupa juga pernah terjadi sebelumnya pada Maret 2023 lalu. Kala itu, jet tempur Inggris dan Jerman untuk kedua kalinya dalam sepekan mencegat pesawat Rusia di dekat wilayah udara Estonia. Angkatan Udara Inggris mengatakan operasi pengawasan tersebut merupakan bukti bahwa Inggris dan Jerman bersama sekutu NATO lainnya membersamai Estonia saat ketegangan tengah meningkat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.